Orang Arab sebut sebagai subuh. Kalau orang Melayu dipanggil subuh tu subuh-subuh sangat. Jadi mudah-mudahan kita dapat melakukan sedikit muhasabah diri. Mental kita ini perlu makanannya. Dan makanannya seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Muhammad, berilah peringatan, peringatan yang keluarnya daripada Quran, daripada sunnah itu menjadi makanan rohani buat orang-orang yang beriman. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, puan-puan, saudara, saudari yang berada di depan kaca TV pada waktu ini, dalam siri mukadimah pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang menarik, yang penting, yang menjadi ciri-ciri yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat orang beriman. Satu daripadanya iaitu menepati janji. Baik, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tadi peringkat awal kita sudah pun menceritakan tentang satu daripada sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dan sebenarnya di beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim, Allah menekankan sifat kewajipan memenuhi janji itu. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah janji. Kerana dengan sebab janji itu kamu akan dipersoalkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Justru wahai ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita adalah pemimpin dan lisanul hal ini mestilah mempamerkan satu benda yang kita nak sampaikan. Jangan kita berkata satu perkara, kita bercakap satu perkara, kita lakukan yang sebaliknya. Leadership by example itu tidak ada dalam diri kita. Kadang-kadang seorang ayah berjanji pada anaknya, nanti malam insya-Allah ayah nak bawa kamu pergi ke kedai buku. Tiba-tiba sampai pada waktu yang dijanjikan, ada pula alasan yang lain. Minggu depan insyaAllah ayah akan bawa kamu pergi ke laut dekat dengan rumah nenek untuk mandi di laut sana. Tiba-tiba sama masa ada saja komitmen yang lain. Mana janji yang telah pun ditetapkan itu, wahai ayah-ayah yang diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Ni anak-anak akan perhatikan. Itu sebabnya bila turun ayat Allah yang seperti ini dan juga dalam surah Al-Mu'minun, وَالَّذِينَهُمْ لِأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Dan orang-orang yang Allah jadikan mereka ini sifat orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun, sampai kepada dan orang-orang ini menjaga janji-janji mereka kepada orang lain. Jadi jangan kita jadi seperti orang-orang Melayu kadang-kala yang mengatakan insya-Allah orang Melayu. Insya-Allah orang Melayu ni sebenarnya tidak wujud, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Saya nak menggambarkan, nak membawakan satu episod yang gemilang dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut menjadi renungan kita bersama-sama tentang kebenaran seorang sahabat terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah dan kepada Rasul sekaligus, sehingga menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji sahabat yang mulia ini yang namanya Ka'ab bin Malik. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat yang istimewa yang masih lagi tegap tubuh badannya, memiliki seekor kuda yang hebat. Bila datang perang Tabuk, maka sahabat-sahabat telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah perangan ini berlaku pada musim panas. Musim panas di negara Arab adalah biasanya musim buah-buahan itu masak. Contohnya, buah korma yang ditanam oleh mereka, pokok-pokok korma, buahnya ini nak menanti suburnya, nak menanti harvestnya pada musim panas. Tiba-tiba datang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka pergi ke perang Tabuk yang dipanggil sebagai Yaumul Usrah, Sa'atul Usrah. Pada waktu itu ialah perang Tabuk. Silakan penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Secara ringkasnya, para penonton sekalian boleh membaca, mengkaji peristiwa seperti ini untuk menjadi renungan kita bersama-sama. Sebagai contohnya yang saya muatkan dalam buku bertajuk 101 Kisah dan Pengajaran dari Al-Quran, As-Sunnah dan Hayatus Sahabah. Yang pentingnya, Ka'ab bin Malik ini telah pun berlaku benar terhadap janjinya dalam dirinya bahawa beliau akan berkata perkara yang benar semata-mata. Sehinggalah bila Nabi pulang, ini cerita Ka'ab bin Malik, dia nak mengejar Nabi dengan alasan dia keluar lambat, dia ada kuda yang kuat. Nanti kuda ini akan bantunya untuk menjejaki Nabi SAW. Tiba waktu yang sepatutnya dia keluar, bila dia keluar, dia tak dapat trace di mana Nabi SAW, tak dapat menjejaki. Sebaik saja bersiap sedia untuk keluar itu dan mengejar Nabi dari direction, dari arah yang sepatutnya, tiba-tiba lihat tentera Islam sudah pulang. Tidak berlaku perang Tabuk itu.
Lalu Ka'ab bin Malik sudah pun menangisi kesilapannya, menangguh-nangguh keluarnya untuk menyertai rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini para penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala bawakan untuk kita dalam surah Taubah. Yang pentingnya bila semua orang munafikun datang untuk mengadu pada Nabi masalah masing-masing, Ka'ab datang berkata dengan benar bahawa dia tidak turut serta kerana dia menyangka dia dapat ikut kemudian tapi dia tidak berjaya. Disebabkan kebenarannya itu, janjinya pada dirinya sendiri untuk mengatakan kebenaran. Maka akhirnya Nabi SAW sudah pun memulaunya bersama dengan para sahabat. Sehinggalah turun ayat pembebasan penerimaan terhadap taubatnya. Lantas Ka'ab bila dibebaskan daripada pemulauan itu, telah pun berikrar kepada dirinya bahawa sebagaimana saya telah berjanji pada diri saya takkan berdusta, maka mulai hari ini saya tidak akan berkata melainkan yang benar semata-mata. Sedang menonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menceritakan tentang kebenaran untuk diri kita dalam mengikat diri kita pada janji. Nabi SAW telah menceritakan perkara ini sekurang-kurangnya dalam dua hadis. Dan kedua-dua hadis ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Bahawa Nabi telah bersabda, ayatul munafiq salasun. Tanda-tanda seorang itu munafiq, iaitulah terdapat pada tiga sifat. Idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Hadis ini maksudnya tanda seorang itu ditimpa, diserang penyakit nifak, hipokrit, bila ada pada dirinya tiga perkara. Yang pertama, dia ini bila berkata dia berbohong. Bila dia beri amanah, dia khianat. Dan yang ketiga, bila dia berjanji, dia mungkir. Ajar kita dalam surah Al-Kahfi ayat ke-22 hingga 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Wazkur rabbaka idza nasit wa qul asa yahdini rabbi li aqraba min hadha rashada. Janganlah kamu berkata satu perkara pun melainkan kamu kodkan di situ, kamu ikat diri kamu dengan mengatakan insyaallah, mudah-mudahan saya dapat lakukannya pada hari esok. Sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam sebuah hadis sahih riwayat Ahmad, berlaku satu peristiwa sebelum zaman kita, iaitu Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini memiliki 99 orang isteri. Dan Nabi Daud pernah berkata pada dirinya, aku akan tidur bersama dengan 99 orang isteriku pada malam ini, dan setiap seorang itu aku akan perolehi daripadanya seorang lelaki, anak lelaki yang aku akan bawa jadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ikrar nabi yang mulia ni, Nabi Daud, Allah dengar dari atas tujuh petala langit. Tapi malangnya Nabi Daud terlupa untuk mengatakan insya-Allah. Lalu semua isterinya itu tidak mengandung pun. Cuma seorang daripada 99 ini saja yang mengandung, dan bila lahir anak itu merupakan seorang anak yang cacat. Jadi para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita kembali lagi lepas ini. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sambung balik semula kisah bagaimana pentingnya diri kita supaya patuh pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Ayat 34 surah Al-Isra. Dan penuhilah janji kerana janji itu kamu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebenarnya para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita meneliti dalam kitab yang namanya Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi, dalam bab cerita kewajipan memenuhi janji, Al-Imam An-Nawawi membawa satu hadis yang cukup menarik. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahawa Nabi SAW, waktu hayat baginda, Nabi pernah berjanji pada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Para penonton sekalian, kenal tak Jabir bin Abdullah ini? Terlanjur kita bercerita tentang seorang sahabat yang mulia, tentang pengalamannya bersama dengan Nabi SAW. Nabi berjanji padanya, wahai Jabir, besok bila aku dah meninggal dunia, wahai Jabir, nanti akan datang harta yang banyak dari negara yang namanya Bahrain. Maka sebahagian daripada harta itu akan diberikan kepada engkau, wahai Jabir. Yang penting para penonton sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang bicara janji Nabi ini, saya nak ceritakan sedikit tentang Jabir radhiyallahu an. Dalam peristiwa perang Khandaq, ketika umat Islam menggali parit, mengelakkan tentera musuh dari menyerang Madinah, di atas cadangan yang dikemukakan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
Maka Jabir ini melihat Nabi SAW dalam keadaan kusut masa yang menggali bersama-sama. Sebagai seorang pemimpin mithali, Nabi turut serta bersama dengan anak-anak buahnya, sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tiba-tiba bila Jabir mendapati Nabi berada dalam keadaan yang begitu penat dan terut kusut masai, tubuh Nabi dikotori dengan debu-debu, maka Jabir telah pun pulang ke rumahnya, inisiatif diri sendiri. Bertanya kepada isterinya, "Wahai isteriku, apa yang ada di rumah? Boleh mudah-mudahan kita menjamu Nabi SAW yang sedang berada dalam keadaan kelaparan yang amat sangat." Maka isteri yang mulia ini berkata pada suaminya, "Ada sedikit susu, mungkin satu cawan susu." Sahabat-sahabat pada zaman awal Madinah merupakan golongan yang hidup serba sederhana, dan sedikit kambing, sedikit daging kambing, sedikit peha kambing. Maka kata Jabir, "Wahai isteriku, kita dan anak-anak berpuasalah pada hari ini." Lalu Jabir telah pun kembali ke tempat Nabi menggali parit bersama dengan sahabat-sahabat baginda ridwanullahi alaihim ajma'in. Jabir berbisik kepada Nabi, beritahu, "Wahai Nabi, marilah ke rumah saya. Saya nak Nabi jadi tetamu saya pada hari ini. Kami ada sedikit makanan untuk Nabi." Jabir radhiyallahu anhu tidak sampai hati nak beritahu Nabi supaya beritahu sahabat-sahabat yang lain bahawa makanan yang ada itu hanyalah sedikit saja cukup untuk Nabi seorang diri. Tapi Nabi SAW sebagai seorang pemimpin yang mithali telah pun memanggil semua yang turut serta menggali pada hari itu untuk pergi ke rumah Jabir. Dan Jabir pulang ke rumah dalam keadaan keluh kesah. Kalau kita istilahnya hijau, mukanya bertemu dengan isterinya. Berkata, "Wahai isteriku, satu perkara yang menakutkan sedang berlaku sekarang. Makanan ada sedikit tapi Nabi panggil semua datang untuk makan di rumah kita. Apa yang kita nak jamu, wahai isteriku?" Tuan-tuan, lihat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini. Akhirnya Nabi datang makan, Nabi suruh sahabat-sahabat makan. Daripada susu yang satu gelas ini, 300 lebih orang sahabat minum, tidak kurang sedikit pun. Dan daging kambing yang sedikit ini mampu dimakan oleh semua mereka, tidak kurang sedikit pun. Dan bila Nabi menjamah minum susu dan kambing ini, akhirnya diserahkan kepada Jabir dan isterinya makan itu tidak luak sedikit pun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah dia mukjizat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kehidupan seorang sahabat yang mulia bernama Jabir, memberitahu bahawa waktu Nabi berjanji dengan aku dahulu, Nabi sudah pun wafat sekarang dan janji itu belum ditunaikan lagi. Aku tidak meminta, tetapi ternyata kebenaran janji Nabi SAW itu berlaku selepas Sayyidina Umar menjadi pemimpin khalifah orang Islam. Dalam satu riwayat mengatakan, Abu Bakar, datanglah segala macam harta dari Bahrain, Al-Bahrain, datang ke Madinah. Dan janji Nabi ini telah dipenuhi oleh salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang hebat ini, Abu Bakar ataupun Umar, untuk diberikan kepada Jabir, menunjukkan bahawa janji Nabi selepas Nabi wafat pun tetap juga berlaku, para penonton sekalian. Kita kadang-kadang hidup di dunia lagi kita sudah tidak menunaikan janji. Macam mana kita nak jadi ke level, ke tingkatan, ke martabat iman yang ada pada si sahabat, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Itu sebabnya bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat memuji mereka, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Turunnya ayat ini sejurus selepas kewafatan sahabat-sahabat Nabi seramai 70 orang dalam peperangan Uhud. Meninggal dunia di situ Hamzah, meninggal dunia di situ Mus'ab dan sahabat-sahabat yang lain. Lalu Allah turunkan ayat nak menceritakan kebenaran orang-orang beriman pada janji mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak akan mengubah janji itu sampai bila-bila. Rupa-rupanya para penonton sekalian, kita bila memenuhi janji ini sebenarnya kita nak mengupgradekan diri kita ke satu level yang lebih tinggi sebenarnya. Kata Al-Imam As-Sawi, manusia di sisi Allah berbeza-beza tingkatannya. Bermula dengan Islam, nanti naik jadi iman, nanti naik jadi bertakwa ataupun ihsan, nanti naik lagi level berikutnya, namanya zuhud. Nanti naik lagi level berikutnya, namanya wara'. Nanti naik lagi level berikutnya, baru sampai ke level salih. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman dalam ayat ke-69 surah An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maknanya level manusia di sisi Allah sebelum sampai kepada kenabian
ada empat lagi level, iaitu salih, syuhada, siddiqin, dan kemudian barulah naik ke tahap nabiyyin, al-anbiya dan juga ar-rusul. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi nak melengkapkan diri kita dengan komponen-komponen manusia yang tidak yang sempurna ini di sisi Allah, jadi orang salih mesti jaga janji diri kita kepada diri kita tersendiri dan kepada orang-orang lain. Maknanya bayangkan kalau kita berada dalam satu-satu organisasi masyarakat, kita diperlukan kerana kita merupakan seorang yang ada keahlian yang tidak ada pada orang lain, maka hendaklah kita menyedari bahawa di sini ada beberapa tuntutan yang penting atas kita. Bila satu amanah itu diberikan kepada kita, bila satu tanggungjawab diberikan kepada kita, bila satu janji itu telah kita meteraikan, kita hendaklah memenuhinya. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini untuk bincangkan. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lagi kisah amanahnya Nabi SAW memang tidak ada tolok bandingnya para penonton sekalian. Lagi kita nak cerita bagaimana Nabi SAW ini memenuhi janji-janji baginda alaihissalam. Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, peristiwa yang cukup masyhur, bila Nabi dan Abu Bakar bertolak menuju ke Madinah, maka Nabi telah pun cuba untuk diberkas, dijejaki oleh musuh-musuh Islam, golongan Quraisy. Dalam persidangan mereka telah membuat keputusan, kalau ada di kalangan masyarakat tempatan tempat ini dari Makkah dapat menangkap Muhammad hayyan aw maytan, hidup atau mati, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq, siapa yang dapat bawa Muhammad datang pulang ke Mekah, meninggal dunia ke dia, mati ke dia ataupun hidup, baginya ganjaran yang cukup besar yang akan kami berikan. Maka waktu itu seorang yang namanya Suraka bin Malik bin Ju'thum telah pun membuat keputusan untuk menjejaki Nabi dengan menggunakan kudanya yang hebat. Yang dia telah berazam dalam dirinya, ini kuda. Kuda ni para penonton sekalian nak gambarkan suasana sekarang, barangkali macam kereta BMW lah, macam kereta Ferrari agaknya. Ya, nak mengejar Nabi SAW di padang pasir ini memerlukan satu kekuatan. Mentally dan juga physically perlukan. Rohani dan juga jasmani perlu kekuatan. Maka tiba-tiba bila datang keazaman untuk mengejar Nabi itu, dia telah pun mengeluarkan panah. Ini orang Arab. Bila dia nak berjalan jauh, dia akan buat satu tekaan. Contohnya dia ambil panah, dia lepaskan. Kalau panah ni lepas pergi ke kanan, dia kata ni okey. Tapi kalau lepaskan panah ni pergi ke kiri, dia akan berfikir semula perlu atau tidak melakukan buatan ini. Kadang-kadang dia pelihara burung. Bila burung ini dilepaskan, tengok burung teman kanan ke kiri. Kalau kanan maknanya positif, kalau kiri negatif, jangan keluarlah, bahaya kamu. Jadi kamu ahlan wasahlan, wajalan juga nanti. Akhirnya Zulakah telah buat satu keputusan, dia nak pergi walaupun panah yang dilepaskan menuju ke arah kiri. Akhirnya bila dijejaki Nabi Muhammad SAW dengan berita yang sampai kepada dia, betul dia dapat menjejaki Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Bila dekat dengan Nabi dalam jarak beberapa ratus rantai dan nampak bayangan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar kelihatan sangat gusar pada waktu itu. Tiba-tiba Surakah pun nak dekat dengan Nabi, terperosok kudanya jatuh dalam lubang yang tidak pernah disangkanya ada di depan itu. Jatuh, tercampaklah Surakah daripada kudanya, bangkit semula. Lepaskan panah lagi sekali, tetap ke kiri. Tapi Surakah mendegilkan dirinya, kalau tepat istilah saya itu, mengingkari fakta yang dipercayainya itu, dia naik dari kuda kejar Nabi sehingga kali kedua jatuh lagi, terperosok lagi kuda ini. Dan jatuh lagi kali ketiga, terperosok lagi. Walaupun panah menunjuk ke arah yang negatif, dilepaskannya, tapi dia tetap berkeputusan untuk menjejaki Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, berlalu tiga kali pengalaman yang cukup menakutkan itu, Suraka tidak ada pilihan dan dia mula merasai bahawa ini bukan perkara sebarangan. Akhirnya Nabi SAW melihat dia mengejar, Nabi kata, wahai Zuraka, lebih baiklah kamu balik. Kerana urusan ini bukan urusan manusia. Kalau kamu balik, kamu selamat dan keamanan ke atasmu. Sebaliknya kalau kamu berdegil, kamu tetap nak mengejar kami, kamu akan terima padahnya nanti. Akhirnya Zuraka pun telah membenarkan kata-kata Nabi SAW itu dan Nabi berkata kepadanya, wahai Zuraka, nanti bila Islam ini ditegakkan, kamu akan memiliki gelang dari gelang yang dimiliki oleh Maharaja Parsi. Janji Nabi kepada Suraka yang belum Islam, Nabi SAW
sudah pun diberitahu oleh Jibril Surakah ini akan jadi seorang Muslim, seorang sahabat yang istimewa, dan dia turut serta dalam banyak peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berlaku selepas itu 20 tahun Nabi wafat. Datang Abu Bakar menggantikannya 2 tahun setengah, 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh khalifah yang hebat Umar Khattab radhiyallahu anhu 10-11 tahun. Pada waktu itulah berlaku apa yang ditetapkan Nabi, iaitu kejatuhan Empayar Parsi. Maknanya sebelum Nabi berhijrah dia 10 tahun, tambah dengan pemerintahan Abu Bakar 2 tahun atau 3 tahun, kemudian tambah dengan Umar 5-6 tahun, dan 20 tahun selepas itu baru terlaksana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan waktu terlaksananya janji Nabi itu, Nabi sudah pun wafat. Janji Nabi tetap berlaku walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sekarang para penonton sekalian, kita sudah pun memahami bahawa janji ini merupakan satu benda yang menyebabkan kedudukan kita tinggi pada sisi Allah ataupun hina di sisinya. Dan kadang-kadang manusia pun merendah-rendahkan orang-orang yang tidak memenuhi janjinya. Maka bagaimanakah caranya untuk membantu kita dapat memenuhi janji, para penonton sekalian? Sebenarnya ada beberapa langkah yang menarik dicadangkan oleh Syekh Abdul Rahman Hassan Haban Naka Al-Maidani dalam kitab beliau bertajuk Al-Akhlaq Al-Islamiyah. Akhlak Islam ini sebenarnya akhlak sifat dia muktasab. Muktasab ni maknanya kita boleh groom, kita boleh boost, kita boleh wujudkan dalam diri kita. Kita hendaklah berusaha untuk memperbaiki diri di masa ke semasa. Yang Allah firmankan pada hujung surah Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang yang nak memperelokkan dirinya, nak mujahadah diri, nak tazkiyatun nufus, Allah pasti bantu dia. Jadi para penonton sekalian, sebenarnya nak jadi orang yang menepati janji ini ada beberapa langkah, kata Syekh Abdul Rahman Hassan Haban Naka Al-Maidani. Iaitulah nombor satu, saya dan tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, mestilah selalu berfikir dalam diri kita. Letakkan dalam diri kita, kita nak jadi orang yang paling baik. Mudah saja perkara ini. Kita selalu muhasabah diri dan kita cek di mana kelemahan diri kita dan di mana kelebihan diri kita, dan kita nak baiki diri kita di masa ke semasa. Kerana sebenarnya sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, masalah yang dilalui oleh kita pada ini, kita tidak ada masa diperuntukkan untuk memeriksa, mengusul periksa, memperbaiki, menilai di mana kelemahan dan juga kekuatan diri kita. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, sebelum berkata satu perkara, fikirkan dulu dengan semasak-masaknya. Sebelum melakukan satu perkara, biar kita pastikan dahulu kita mampu melaksanakan ataupun tidak. Kerana Allah berfirman dalam surah Saf ayat kedua ketiga, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kalau kamu berkata benda-benda yang kamu janji kamu tidak kotakan. Yang ketiga, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hendaklah kita sentiasa meneliti sejarah salafus salih, orang-orang yang hebat di kalangan umat Islam ini, supaya kita dapat mencontohi jejak langkah mereka ini. Yang keempat, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, untuk menjadi orang yang kuat imannya, orang yang sentiasa kedudukan di sisi Allah ini, seperti ini diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih Muslim contohnya, Al-Hakim, Ibn Hibban, Nabi mengajar kita, menganjurkan kita untuk berdoa dengan satu doa. Doa ni mudah aja, para penonton sekalian. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diriwayatkan oleh Hakim. Yang kedua, doa yang penting, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Ya Allah, kupohon kepadamu hidayah. Yang kedua, kupohon kepadamu al-huda wa tuqa, ketakwaan. Maknanya bertakwa itu kita jadi jaga janji kita dalam satu pandangan oleh Mulla Ali Qari. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf, dan menyucikan diri kami. Dan juga wal-ghina, iaitu rasa kaya dan tidak minta-minta kepada orang lain. Mudah-mudahan dua doa yang kita amalkan ini dapat membantu kita menjadi orang yang menjaga janji. Dan jaga janji itu besar kedudukan di sisi Allah. Sehingga berjumpa lagi pada segmen yang akan datang, segmen mukadimah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.